Para sahabat Kristus yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa kembali, salam damai dalam kasih Tuhan. Hari ini Selasa 13 Desember juga merupakan peringatan Santa Lucia, perawan dan martir. Kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai dengan 32. Mari sejenak kita membuka hati mendengarkan sabda Tuhan. Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapak.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang kedua." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur akan mendahului kalian masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes Pembaptis datang menunjukkan jalan kebenaran kepada kalian dan kalian tidak percaya kepadanya. Dan meskipun kalian melihatnya, namun kemudian kalian tidak menyesal dan kalian tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat, Yesus menyampaikan perumpamaan. Ada dua anak yang diminta ayahnya untuk pergi ke kebun anggur. Yang satu, yang sulung, berkata ya, tetapi ia tidak berbuat, tidak pergi. Yang kedua, yang bungsu, mengatakan tidak, tetapi akhirnya dia menyesal dan pergi ke kebun anggur ayahnya. Nah, setelah itu Yesus mengucapkan kata-kata yang pedas. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Ini sesuatu yang mengejutkan dan di luar dugaan serta pemikiran mereka. Bukankah para pemungut cukai dan pelacur-pelacur itu hidup bergelimang dengan kejahatan dan dosa? Ya, memang demikian, mereka hidup bergelimang dosa pada masa lampau mereka. Mereka inilah yang digambarkan sebagai anak yang kedua, yaitu anak yang semula menolak perintah bapanya, tetapi kemudian dia menyesal, dia telah mendukakan hati bapanya, maka dia pergi bekerja di kebun anggur bapanya. Demikianlah mereka, para pemungut cukai dan pelacur-pelacur itu, setelah mereka duduk bersama-sama dengan Yesus dan mendengarkan sabdanya, maka mereka lalu bertobat, mereka kemudian percaya kepada Yesus. Sementara itu, anak yang pertama yang dimaksudkan adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka memang lebih taat melakukan hukum-hukum Taurat serta warisan nenek moyang. Mereka tidak mau mengikuti jalan kebenaran yang telah ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis. Karena itu mereka menolak Yesus dan sabdanya. Bahkan mereka mengolok-olok, menghina, bahkan kemudian menyalibkan Yesus. Mereka merasa diri sebagai orang yang suci dan benar. Mereka tidak dapat melihat ada yang kurang dan salah dalam diri mereka. Mereka pun tidak merasa membutuhkan perbaikan dalam dirinya. Mereka tidak pernah memikirkan perlunya pertobatan. Maka dosa tetap melekat pada diri mereka dan mereka tidak akan pernah menjadi lebih baik.
Karena itu Allah Bapa mengizinkan para pemungut cukai dan pelacur-pelacur itu mendahului mereka masuk ke dalam kerajaan Allah yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Nah para sahabat, melalui perumpamaan ini, Yesus mengingatkan agar para muridnya berlaku sebagai anak Allah yang setia untuk melakukan kehendak Allah Bapa. Tidak ada gunanya kalau orang itu hanya menyatakan kesanggupan untuk melakukan kehendak Allah. Kesanggupan itu harus terungkap dalam tindakan yang nyata. Nah, bagaimana dengan kita? Para sahabat, perumpamaan ini sesungguhnya amat dekat dengan kita. Mungkin banyak dari antara kita termasuk yang selalu menjawab ya, mempunyai yes power yang sangat tinggi. Tetapi bisa jadi bahwa dalam kenyataannya tidak melakukan kesanggupannya itu. Mungkin dengan bermacam-macam dalih atau alasan. Barangkali sibuk, tidak sempat, atau ingin menikmati zona nyaman saja. Kita diingatkan bahwa ikut Yesus adalah sebuah keputusan. Dan di sini membutuhkan komitmen. Maka perlulah kita untuk menjaga dan memelihara komitmen itu. Di sisi lain, ada yang menjawab tidak terhadap tawaran untuk terlibat. Seperti digambarkan anak yang kedua tadi. Mungkin mereka ragu-ragu, kurang percaya, atau kurang motivasi. Tetapi kemudian dalam perjalanan selanjutnya, dalam renungan, dalam refleksi, lalu mereka menyesal dan akhirnya melakukan itu. Ini adalah tipe orang yang mampu mengubah cara pikir. Dalam bahasa Injil tadi digambarkan dengan menyesal. Menyesal memiliki arti yang dalam yang berkaitan dengan pertobatan. Orang yang menyesal adalah orang yang mau merubah sikap dan cara pandangnya. Lalu bagaimana dengan kita? Para sahabat, kita yakin dan percaya bahwa sebenarnya orang yang mau mengakui dosa-dosanya itu sungguh-sungguh sadar bahwa dia membutuhkan pertobatan. Nah, kesadaran akan dosa membuka mata hati sehingga dapat melihat apa yang kurang, apa yang salah di dalam dirinya. Lalu ia berusaha untuk mencari jalan untuk memperbaiki diri. Dengan demikian akan bertumbuh berkembang menjadi semakin baik. Siapakah diri kita? Barangkali kita ya mengatakan bahwa termasuk ya kombinasi antara anak pertama dan kedua. Mengatakan ya dan melakukannya. Tentu itu sesuatu yang sangat baik. Kita memang diharapkan demikian dan Yesus berharap bahwa kita sebagai murid-muridnya memang sungguh punya komitmen untuk mengatakan ya dan melakukan kesanggupan itu. Meski demikian, kita tetap perlu memperdalam dan memurnikan motivasi pelayanan kita. Kita mengerjakan apa yang menjadi kesanggupan itu dengan ketulusan dan kasih sejati. Sekarang kita berada dalam masa Advent, ya masa untuk bertobat. Semua dari kita perlu bertobat. Dan Yesus mengundang kita untuk mewartakan kemurahan hati Allah dan kasih Allah yang tanpa batas. Maka perlulah kita membangun pertobatan batin terus-menerus yang mengubah kita menjadi lebih baik. Kita sadar bahwa ketegaran hati adalah hambatan utama dalam jalan menuju pertobatan sejati. Kita mohon doa dan perlindungan Santa Lucia yang kita peringati hari ini. Kiranya melalui doa-doa dan perlindungannya kita terus dihantar kepada jalan pertobatan menuju Allah. Semoga kesanggupan kita dengan mengatakan ya untuk melakukan kehendak Allah bukan hanya dengan bibir saja, tetapi kesanggupan itu kita wujudkan secara nyata dengan melayani Dia dan sesama dengan penuh kasih dan ketulusan hati. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami, Engkau tidak berkenan membatasi rahmat-Mu hanya bagi satu bangsa tertentu saja.
Lebih-lebih lagi kepada orang-orang yang merasa yakin memiliki hak atas rahmat-Mu itu berkat jasa mereka sendiri. Jadikanlah kami semua menjadi anak-anak-Mu yang terbuka bagi anugerah-Mu dan selalu siap sedia melaksanakan kehendak kasih-Mu yang Kau tunjukkan kepada kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.